Bakal calon presiden atau bacapres Ganjar Pranowo menjadi pemateri dalam rapat kerja nasional LDII tahun 2023. Ia menyampaikan berbagai solusi kebangsaan dalam acara Rakernas LDII yang berlangsung di Grand Ballroom Minhaji Rosidin pada 8 November 2023 di Jakarta. Dalam paparannya, Ganjar Pranowo menyoroti permasalahan seperti fluktuasi harga pangan, penurunan kurs rupiah, dan penurunan harga saham. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, ekonomi Indonesia harus berdikari dengan menyiapkan SDM yang unggul dan pemerataan pembangunan ekonomi. Ya pasti kalau kemudian kita bicara kemiskinannya pada level yang paling dasar ekstrim, ya fakir miskin anak telantar harus dipelihara oleh negara. Nah kalau kemudian kita bicara bansos itu yang sifatnya betul-betul mereka tidak bisa apa-apa. Yang lain harus meningkatkan kapasitas dong. Kalau kapasitas hanya bisa dilakukan kalau kemudian mereka bisa mendapatkan asis pendidikan baik. Maka kenapa kemudian kita dorong satu keluarga miskin satu sarjana agar hidupnya lebih baik. Prototipe yang sudah saya lakukan umpama membuat SMK untuk orang miskin. Dan itu ternyata mereka bisa menjadi penggerak di keluarganya dan bisa menjadi penopang di keluarganya, capacity building. Nah ketika kemudian mereka bisa bekerja, pekerjaan seluruh dunia loh. Maka kemudian pendapatannya menjadi sangat baik sekali. Dalam kesempatan itu, capres yang diusung PDI Perjuangan itu juga mengunjungi stand Expo Rakernas 2023. Ia mengapresiasi hasil karya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menjaga keberlangsungan energi dan pangan.